SIM top RM3 ni, dia adalah SIM biasa. Dia tak ada special pun. Dia SIM biasa tapi telah disubsidi oleh HQ untuk semua orang yang join menjual SIM dalam TikTok dan Shopee sahaja. So, ini juga boleh, kita juga nak mendorong dealer-dealer kita untuk menjual SIM card di TikTok dan Shopee selain pada offline. So, SIM ni, dia boleh beli SIM ni dan jual di TikTok. So, kita akan trace berdasarkan self-register. So, SIM card ni logiknya kalau kita jual dalam TikTok, kita jual kepada orang lain. Orang lain tu dia akan register melalui self-register, bukannya kita pakai HGP. Kalau HGP mungkin kalau dia bagi SIM IC kat kita, kita registerkan. Ya, tu logik juga. Tapi dia punya ratio tu tak mungkin register satu saja tapi 10 keping HGP register kan. So, yang ni semua orang boleh beli, boleh jual di TikTok, boleh jual di Shopee sahaja. So kalau nak pergi luar buat on offline, pergi mamak nak pergi register SIM card untuk customer, pakai SIM card biasa je. Yang ni lah untuk SIM TikTok saja. So SIM TikTok ni tak boleh, dia dah subsidi oleh HQ. So jangan salah guna SIM card tu untuk macam buat SIM replacement untuk 73 untuk jual secara offline.